nih. Gugurnya yang mana ya? Bawa hadiahnya kurang banyak. Saya ya, sekali lagi ya. Sekarang berdiri gitu. Borongin aja gitu ya. Iya. Oke, siap? Siap? Selamat pagi! Belasi! Terima kasih semuanya. Ya, dia. Dan juga Coach Ridwan Usman. Kita juga kedatangan pimpinan atau CEO Badak Lampung. Ini dia. Siapa nyebutnya bang? Bapak, abang, om atau siapa ini? Oh bang ya. Oke dia, ini dia bang Marco Gracia. Kita juga kedatangan pemain Badak Lampung nih. Kita beri tepuk tangan dong untuk Melsio. Dan juga ini seorang pemain muda penjaga lini pertahanan dari Badak Lampung, ini dia Fikri Yusra. Kita mau tanya-tanya dulu nih, Melsior sama Diki. Jadi ya, sini. Melsior, apa kabar? Diki apa kabar? Baik, Melsior mau tanya dong. Melsior kalau di Badak Lampung posisinya sebagai apa nih? Winger atau sayap, tahu ya? Oh, kiri kanan? Wah, wow, pemain serba bisa, tepuk tangan. Waduh. Kalau Diki? Melsior. Waktu itu namanya Perseru Serui. Wah, kita terbangin dari Papua. Waduh. Naik pesawat. Turun naik kereta, turun naik kuda, sampai ke Lampung. Lama ya. Jadilah namanya Perseru Badak Lampung FC. Makanya harus tahu sejarahnya, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi jangan kaget lihat Om Melkior, karena kita dulu dari Perseru. Sekarang Om Melkior kita terbangin juga. Naik kuda, kudanya naik Om Melkior. Om Melkior naik pesawat, pesawatnya naik Om Melkior. Jadi teman-teman support terus supaya kita ada di Liga 1 terus. Masih ada 5 pertandingan lagi. Pulang ke rumah minta tolong berdoa semua Tuhan. Tolong Tuhan supaya Badak Lampung tetap di Liga 1. Amin. 5 pertandingannya bisa dapat poin maksimal. Amin. Supaya satu hari aku bisa pakai seragam Badak Lampung main. Amin. Siapa yang mau jadi pemain bola? Yang wanita juga tetap harus mau. Tahun depan kita punya badak wanita. Waduh. Badak wanita. Jadi badaknya ada yang laki-laki dan perempuan.